Kita beralih ke informasi lain pemirsa Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara pada Sabtu dini hari pukul 00.24 uh, waktu Indonesia Timur kembali erupsi Gunung Ibu ini. Ini gambarnya yang terekam yeah. dalam kamera pengawas. Ada kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan barat laut saat ini. Erupsi ini pemirsa terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini 6 menit 27 detik. Teramati juga lontaran lava pijar tingginya sampai 800 meter di atas puncak. Teramati juga lontaran lava pijar jatuh sampai mm -hmm. 1000 meter di bawah bibir kawah. Selain itu terdengar suara dentuman dan gemuruh sampai di pos pemantau Gunung Ibu. Hingga saat ini erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat. Jadi ini patut diwaspadai menjadi kewaspadaan untuk kita semua, terutama untuk warga yang tinggal di sekitar-sekitar lokasi yang masih ada radius berbahaya. Iya, biasanya ada radius aman yang ya. harus dipatuhi, jangan sampai mendekati lokasi-lokasi ini karena sangat berbahaya bagi warga yang berada di sekitar. Betul. Kita akan coba uh, tanyakan dan kita akan coba pantau yeah. situasinya langsung dari Halmahera, Maluku Utara. Ada rekan hmm. kami Iqbal Hamzah yang juga memantau perkembangan dari Gunung Ibu ini di sana. Kita akan lihat ya seperti apa Iqbal, pantauan Anda hingga pagi hari ini seperti apa? Baik uh, Alfa dan juga Sera, memang uh, Gunung Ibu Halmaera Barat memang terjadi erupsi dan memang erupsi ini bukan pertama kali. Memang sudah sejak uh, bulan lalu sudah terjadi erupsi dan uh, hingga kini memang uh, aktivitas Gunung Ibu Halmahera Barat masih terus uh, terjadi. Untuk uh, erupsi sendiri memang uh, dari PVMB PVMBG Pos Pemantau Gunung Halmahera Barat uh, memang menyatakan bahwa untuk erupsi memang uh, terjadi tidak secara uh, berulang tapi memang uh, ketika terjadi erupsi dan memang itu bertahan hanya uh, erupsinya memang berlangsung sampai uh, sekitar 6 menit ataupun juga setelahnya itu Uh, erupsi uh, belum lagi terjadi. Namun erupsi ini sering terjadi uh, tidak uh, terduga ataupun sering terjadi memang memang ada beberapa hari lalu uh, tepat pada hari Kamis yang kami memantau itu memang uh, terjadi erupsinya uh, sampai dalam sehari terjadi dua kali dan memang uh, situasi di sana memang uh, ada dua desa yang kami memantau da sangat dekat dengan uh, lokasi atau uh, kawah uh, yang mengaliri uh, lava pijar itu. Yang kami uh, mengetahui saat itu memang ada desa duono sama desa Tokuoko memang uh, dua desa ini memang kami memantau itu sangat dekat dengan uh, kita melihat secara kasat mata memang patrial uh, ataupun juga uh, material gunung sudah uh, mulai turun mengarah ke perkampungan namun sejauh ini memang masyarakat di sana diminta waspada dan tentunya tidak panik dan selalu memantau informasi dari pemerintah baik melalui badan penanggulangan bencana daerah Almahira Barat maupun juga pemerintah setempat yakni dengan TNI Polri. Saat ini memang situasi dan kondisi yang kami memantau di sana memang belum ada kepanikan ataupun juga masyarakat masih beraktivitas seperti biasa, tapi memang masyarakat diminta untuk tidak mendekati radius 3 sampai 5 km dari kawah Gunung Ibu, Halmahera Barat. Nah, selain itu juga memang dari pemerintah melalui yakni Bupati Halmahera Barat James Wang juga turun ke lokasi untuk memantau kondisi yang ada dan melakukan sosialisasi terkait dengan erupsi Gunung Ibu Halmahera Barat. Selain itu juga, Bupati juga membagikan sejumlah masker kepada masyarakat agar bisa menggunakan ketika terjadi erupsi dan apabila mereka berpergian keluar rumah ataupun juga beraktivitas di tempat-tempat yang terbuka. Begitu, Alfa dan juga Serah. Ya, Iqbal, apa saja yang menjadi imbauan pemerintah setempat selain tadi dilarang mendekati radius-radius tertentu begitu? Ya, tentunya pemerintah menghimbau kepada masyarakat ataupun juga warga setempat agar tidak melakukan aktivitas di radius yang ditentukan. Seperti tadi yang saya katakan bahwa di 3 sampai 5 yang terdekat dengan lokasi Oke. atau ataupun juga, juga kawah Gunung Ibu Halmaira Barat. Selain itu juga, tentunya ada tempat-tempat tertentu yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten hmm. Halmaira Barat ketika terjadi erupsi yang begitu besar. Namun sejauh ini yang tempat yang kami tahu ataupun juga diinformasikan oleh Bupati Halmaira Barat Jamsuang... yakni salah satu tempat yang menjadi titip pengungsian nanti ketika terjadi erupsi yang dahsyat itu akan ditempatkan di tertapnya di ibu kota kecamatan yakni di kecamatan Ibu atau di kecamatan Tabaru seperti itu sejarah. Ya, tadi Anda katakan ada radius amannya 3 sampai 5 km. Nah, di radius aman ini memang ada pemukiman-pemukiman warga juga di sana atau memang daerah kosong? Iya, hmm. kalau kita melihat ada beberapa desa yang kami uh, memantau secara langsung memang ada desa Duono dan sama desa Tokwoko memang itu tempat yang kami melihat itu sangat dekat. Artinya hmm. bahwa tentunya masyarakat yang berada di sekitar juga harus perlu mewaspadai ketika memang terjadi erupsi yang terus berlanjut. Namun sejauh ini memang hujan abu memang sudah ada beberapa desa yang disampaikan itu sudah sudah mengenai tapi tergantung angin yang akan membawa abu vulkanik tersebut. Oke, artinya apakah masyarakat ini sudah diberikan sosialisasi mengenai proses evakuasi mitigasi bencana jika terjadi erupsi gitu untuk ke tempat yang lebih aman? Ya, baik. Sera memang eh, ada himbauan ataupun juga sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Halmahera Barat di hari Kamis kemarin. Memang, Bupati Halmahera Barat, James Wang, juga turun langsung ke lokasi. Uh, yang menjadi desa-desa yang de berdekatan langsung dengan Gunung Ibu uh, mm -hmm. di mana mereka diberikan sosialisasi terkait dengan uh, erupsi Gunung Ibu ketika terjadi maka mereka harus uh, melakukan eva evakuasi mandiri ataupun juga akan dilakukan oleh pemerintah setempat melalui BPBD maupun juga instansi terkait ataupun juga TNI Polri agar ketika terjadi erupsi nanti mereka warga tidak baik perlu panik dan tentunya harus mengikuti baik, arahan Iqbal. dari pemerintah yakni di desa setempat. Oke, okay. baik. baik kita akan pantau terus bagaimana nanti kondisinya di sana. Terima kasih atas laporannya. Kita harapkan warga desa juga tetap berhati-hati karena masih terus uh, dipantau kondisinya yeah. masih bahaya begitu ya. Iqbal juga selamat bertugas kembali dan hati-hati ya. Hmm.